sosoknya, tapi di sini dengan jambul kristalnya itu. Kalau Bapak menilai ini potensial ya, Pak? Sangat potensial. Dilihat dari buahnya, dari ukurannya, lebatnya sangat-sangat potensial ini. Tapi memang perlu perlakuan khusus, punya pengalaman yang banyak juga untuk menanam seperti spike ini. Pak, bagaimana kalau pemerintah, Pak, apa yang akan dilakukan untuk mendukung ini? Kalau kami di pemerintah, kami bukan di wilayah Projo, kami dari wilayah Bantul gitu kan. Kami hanya akan mempromosikan bahwa inilah pemanfaatan lahan pengarang, tidak melulu sebagai pertanian, tapi pertanian yang diversifikasi, tidak hanya tanaman padi, palawija dan segala macam, tapi ini sudah ke agro industri gitu kan, lanjut pertanian yang memang bisa menguntungkan pendapatan yang bisa bagi para petani. Jadi masih aja. Iya, jelas. Ini jelas. Ini jodoh dari Bantul? Iya, kami dari Bantul. Pas ada kunjungan kerja di Ngerabrak, dan kami diajak oleh Pak Lurah sekarang untuk sini, ya, untuk melihat situasi. Dan rasanya manis, renyah, seger, gitu kan. Bagus, nikmat sekali, gitu kan. Gitu, ya. Per hari kurang lebih sekitar 1 tonan, Mas. Ini strateginya gimana, Pak, yang oleh Mas? Ya, kami mencoba karena kita sekarang sudah di era teknologi ya. Kecuali secara langsung, kita juga secara online, medsos gitu. Dan efeknya dirasakan ya, Pak, ya? Cukup. Alhamdulillah cukup signifikan. Jadi dikenal dari mana-mana. Banyak, alhamdulillah, mulai banyak yang datang. Jambu kristal Tanwiji. Kenapa kami kasih nama Tanwiji? Karena memang jambunya tanpa ada bijinya. Tanwiji itu dari kata tanpa wiji gitu. Dan punya kita itu lebih khas, lebih renyah, lebih manis, lebih seger jambu kita. Kami dari pemerintah desa berharap bahwa keberadaan jambu kristal ini bisa berkembang dengan baik, bisa dipasarkan baik secara dijual jambunya langsung maupun petik sendiri dari pohon.
Nah,